Minggu Kerjasama Rakan Media ASEAN 2024 menjadi platform China untuk memperkukuh hubungan dengan negara ASEAN melalui kerjasama media dan pertukaran budaya. Penganjuran edisi ketiga ini bertemakan kualiti baharu, kebersamaan dan ketamadunan anjuran China Media Group CMG di Guilin. Kita ikuti laporan disediakan Jalberta Robert. Menurut Konsul Jeneral Malaysia di Nanning, Ahmad Fadil Ismail, penganjuran ini menyerlahkan kedudukan China sebagai rakan dialog utama ASEAN. Pada masa sama, peluang mempromosi kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 kepada komuniti antarabangsa. Kita boleh menggunakan platform ini untuk mempromosikan Malaysia bertukar-tukar pendapat dan juga bertukar teknologi, especially dengan China, kerana teknologi mereka memang lebih ke depan. And then cara promosi mereka juga adalah berlainan. So kita dapat mengambil peluang tersebut untuk menerapkan apa yang baik yang dilakukan di China di Malaysia. Menerusi ucap tama pembukaan, Timbalan Ketua Pengarang CMG Fan Yun menekankan peranan media dalam menggalakkan persefahaman dan pembangunan industri media ASEAN dan China. Sempena program ini juga, rakan media ASEAN dibawa meneroka tarikan pelancongan yang menarik sekitar Guangxi. Saya kini berada di atas kapal persiaran menyelusuri keindahan Lichang atau Sungai Li yang terletak kira-kira 30 km dari pusat bandar Guilin. Dan di kiri kanan saya terkenal dengan formasi batu-batuan berusia ribuan tahun memaparkan perlambangan flora dan fauna. Untuk maklumat anda juga, kawasan yang cantik ini telah pun diabadikan berusi wang kertas RM20 Cina. Formasi Gunung Batu Kapur yang menarik antaranya menyerupai belalai gajah, Gunung Sembilan Kuda dan bentuk unta. Lebih menarik lagi, kerajaan tempatan mengaplikasi teknologi canggih 5G dalam usaha pemuliharaan alam sekitar berasaskan data. Ini termasuk memasang kamera litar tertutup bagi memantau kebersihan dan keselamatan. Di daerah Gongcheng pula, kami menyaksikan kehidupan etnik minoriti Yao yang terlibat dalam industri penanaman pisang kaki dan teh minyak. Industri ini telah memberi sumbangan positif kepada komuniti setempat selain mempromosi aktiviti agro pelancongan. Seterusnya, kami dibawa melawat terusan Ling Chu, salah satu terusan tertua di dunia berusia lebih 2,000 tahun di daerah Xing'an. Kawasan ini menerima pengiktirafan tapak warisan dunia UNESCO pada 2012. Sepanjang 36.4 km, ia menjadi laluan perdagangan yang berperanan menghubungkan daerah Xing'an, Yongquan, Rongqiang dan Xiangli. Terusan Ling Chu ini juga bukti kecanggihan teknologi hidrolik dan navigasi purba China. Selepas meneroka keindahan Guangxi, ia bukan hanya peluang saya dan rakan media lain mengeratkan hubungan sesama negara ASEAN, juga meneladani usaha positif dalam memelihara khazanah alam dan budaya tempatan. Jabatan Robert, RTM.